ku tinggalkan kau sendiri. Tersenyumlah agar ku tahu kau bahagia bersamaku. Bernyanyilah, ku ingin dengar suara indahmu itu. Dengar aku, mengertilah aku bahagia bersamamu. Tak mudah jujur untuk ungkapkan agar kau mengerti yang ku rasa. Pagi Ros, pagi ayam. Mati ya ayam semua nih. Kau pagi-pagi sih bikin sarung sini. Ujang pakai kepukul. Berantina lah info mission sampai kantin. Mas, ini. Entar gua dek Maiko. Tam duluan sih. Oke, bye. Gimana sekabar kamu Harim? Eh, tahu suka mungkin yang punya ayang. Ya toh kuliah tuh itu. Wah, pun gagal le. Kamu kenalan, Mbak? Bisa panggil. Hei, kamu jangan ganggu-ganggu tadi, nanti dia risih kalau kamu ganggu terus. Hai, sudah full gini aja soalin bilang sih kalau kau suka itu adik. Aduh, tolong ah, saya setia dengan jomblo. Dalam hati ada suka ini. It's well, sana kamu bagaimana bisa kenalan? Mas, masuk kelas. Hai. Ah, masih ato. Besok dicari di kelas depan. Ibu tambah manis ini. Mati sih kita terima kuliah di bukan senyum ini. Kau sudah ada saja ini kau. Betul itu. Sudah-sudah buka buku halaman 22 itu kita pelajaran kimia ini hari. Baik. Ibu akan tulis soal di papan ya nanti kita mengerjakan. Baik Bu. Kerja kelompok bisa Ibu? Boleh. Wih Ibu pun spiral sudah tidak terang itu. Mati kita di belakang, ibu. Soalnya memang kekukil lah sih, jadi persiapkan memang kok. Masalah kalau kita mau ambil tinta, guru marah, ibu. Masa kasih speed, nanti ibu. Mati deh, ibu. Nanti jadi sampai pendamping. Sudah, diam, Su. Ibu, sudah ada calon. Ya, ibu. Terus, gimana ini? Saya belum paham. Sabar tulis soal, kok sudah jawab, memang. Tapi tanya deh, ibu. Kita kerja, jawab. Iya, selesai. Nanti jauh tinggal jauh. Apa sih? Anak-anak pintar kan. Ibu jawab kan. Tanya dia penumpang di Intan. Ibu kerjain nomor 2 juga ibu. Kerja semua atau anak yang nomor 2 susah ibu terpengaruh. Oh iya tidak apa-apa. Nanti kerjain nomor 1 aja. Nanti yang nomor 2 ini ibu yang kerja kasih jelas di papa ne. Terima kasih ibu. Tapi di rumah agak lama saja. Hai, lebih kudiam di rumah kita. Oh, sudah dia kulkin apa? Kau buat apa di belakang situ, Pak Ibu? Ada kerja, Ibu. Tadi itu aku masih muncul. Kita kulkas tapi tidak duduk lurus di kulkin satu, nih. Iya, Ibu. Kan Ibu suruh kami diskusi. Sudah. Omong kosong banyak dari itu, Ibu. Dong ada bercerita dari tadi. Kok yang bertambah-tambah, ya? Kok suka sekali terhalu kita, ya? Kau apa, aku mau, nih? Saya lihat itu tadi, Rose. Jangan pabela diri. Ih, enggak satu mau jadi pahlawan kau. Kenapa? Masalah? Kenapa? Kau mau berdua sih itu. Sudah. Kamu di sini mau datang bang lain, mau datang belajar. Duduk sini, Ros. Nanti. Ini dia. Orang dua nih. Sudah. Sok pintar dia. Halo, dia sudah. Diam, kau. Mati. Oke, baik anak-anak. Hari Rabu itu kan ibu punya satu jam di sini kan? Iya ibu. Oke, jadi baik nanti kita akan ulangan harian, kita gunakan satu jam itu. Belajar baik-baik ya. Ingat berhenti dan Ros, jangan buat ulah lagi ya. Dia duluan ibu. Dia duluan. Sudah ibu. Sudah. Wih ibu satu jam kita ulangan. Iya toh full gen. Susah ibu satu jam. Iya susah. Intinya kamu belajar yang baik. Yang kemarin hari Senin yang satu jam ibu tidak masuk itu
kita ini apa, Ibu Titin ada janji untuk ulangan harian nanti hari Rabu nanti. Beri yang waktu Ibu jelaskan materi yang satu jam itu ya. Saya, Ugen, Tice, dan Engko tuh kita berduduk bercerita di belakang. Bagaimana semua materi kita mengerti. Kita pemalas belajar lagi. Sama-sama berblok, 4 orang. Begini saja. Kita bikin contekan di kertas potong. Begitu bernanti, kita bawa over di Ugen dan Tice. Kamu kasih jadi alat. Iya toh. Iya toh. Kan Ibu tidak mungkin dia mau lihat kita terus toh. Kita pas sudah contek kita. Ya, jadi kita ini sorong-sorong nih, Trice dan Ugen, kita 4 orang sama-sama sih. Gimana ini? Asik dia. Panggil Ugen dan Trice. Ugen, Trice, sini dulu. Kenapa? Ada apa, teman? Dulu sini kan, begini, nanti kan kita ini hari Rabu ada ulangan kimia. Terus? Itu materi itu kita belum mengerti yang untuk orang itu kan yang Ibu jelaskan hari Senin. Kita ada bercerita di belakang. Saya dan Atok itu ada satu buat rencana. Cuman soal Atok kucuk ke sedoran. Gini, nanti kan ulang. Kita sudah ulang. Ambil stick. Jawaban. Nah, nanti pas ulangan simpan yang terkena setengah jadi kan kerja salah, tidak bisa. Nah, jadi pas Ibu balik depan, lihat sementara lihat HP, kita ambil itu kertas, bawa ke kawan. Lalu kita penilai dapat nilai bagus. Bagaimana? Hei, nanti kalau ketahuan CCTV bikin malu sih. Kau, kita sudah perujuk, terlalu banyak yang kau takut. Kita ngasih, saya ikut kamu sih, saya. Ini tidak menilai bagus, nah. Saya ikut surah, saya ikut kamu sih. Nah, begitu, toh. Itu baru kita teman dulu. Tos dulu. Keren dulu. Ayo. Kita masuk ke kelas, ayo. Yuk. Tadi kamu nyetek kesalahan kan? Apa kamu maksud ini? Santai dong. Foto dari mana kenyalnya? Jangan sebut tuduh Betul sudah saya lihat. Ya betul sembarang sih dia. Kau dari minggu lalu kau sih suka cari masalah dengan kita. Apa kamu maksud ini? Mana kamu pelawan? Terus jauh-jauh sama kamu teman-teman banyak. Oh ini suruh kamu pelawan ini. Terpapu buat sekali. Kau tahu kamu teman suka batu kita ya? Bisa. Jauh-jauh. Kenapa tuh sampai tidur dan kau jadi super mental? Tidak kenapa-napa. Ah, yang betul sih kau. Iya, betul. Mesti ke sana kelas. Weh, darurat, weh. Kenapa? Ada apa? Kau jadi bikin panik, nah? Kertas hilang, Mbak. Hah? Sumpah. Wah, mati su kita nih. Weh, saya yakin kayak di Intan. Tadi kan dia bilang kita ada menyentik, toh. Masuk bicara Intan. Masuk bicara sampai weh mati. Weh mati kalau tahun. Pasti sudah dia tuh. Iya. Masa bicara Intan bahaya nih, ayam berandil lapor. Buat balapor itu. Weh Intan, pas kau ambil tukung kertas kan? Mana di kertas? Apa cepat mau. Bukan di saya ya? Mana ada maling yang mau mengaku kau? Kau yang coba-coba lapor. Kalau ada juga pasti suka ditangkap, ha. Kau yang coba-coba lapor ibu. Mati dari saya kalau lapor ibu. Mati. Tidak tahu kalau tidak percaya. Ayo terus buat sekali lah. Kami sibuk. Ya ada apa yang mau kami sampaikan ibu? Tentang kertas yang didapat di kelas. Jadi siapa yang punya itu kertas? Atau bukan dalam teman-teman? Tolong ancam-ancam sama Intan kali gue jadi Intan tidak berani kasih tahu dari awal. Panggil mereka datang ke sini sekarang. Nah, itu. Ini punya kan? Weh, begini ya, teman coba kita mabar ke depan ya. Mari, sama kertas sampai Intan. Weh, kamu, itu tidak ada panggil. Kenapa?
apa? Apa yang panggil kami? Rose, Furgen, Trici, atau betul kamu nyontek dalam kelas tadi? Tidak ibu, kita kerja masing-masing tadi. Siapa ngapur ibu? Ibu. Oke baik, kalau begitu ibu langsung periksa di CCTV saja ya. Berani betul ibu kasih nilai ulangan ini buat kamu ber-4-0. Wah jangan begitu ibu. Tadi dorang ajak saya mau, makanya saya ikut dorang nyontek. Kamu yang tiga orang terima mengaku juga? Ya betul ibu, tadi kami nyontek. Atau kamu tidak mau mengaku juga? Saya juga ibu, saya tadi yang ajak mereka contoh ibu. Oke, sebagai hukumnya kalian berempat ibu, hukum membersihkan lapangan tengah ya. Wah ibu, salah ibu. Sendiri, kalau belum paham itu tanya ibu, biar ini ibu jelaskan. Bukan nyontek, pasti dari malam kalian tidak belajar ya? Iya ibu, kami ada mabar kefaya dari malam ibu. Ade, sekarang dikasih bersih lapangan, susana. Tapi sebelum itu, kalian minta maaf dulu ke ini kampung teman-teman. Langsung. Maaf intane, tadi saya suka sama kau. Iya. Saya juga intane, minta maaf ya, sudah malam kau sudah tuduh-tuduh mengikut lagi. Maaf intane, saya dorong-dorong kau, maaf ya. Kita saya minta maaf, saya tahu kau baik, masih bukan sama kita. Iya, saya maaf. Terima kasih. Sekarang kembali ke kelas, ya. Jangan ulangi lagi ya. Iya, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Mari. Indahmu itu, jangan kau ragu, mengertilah ku bahagia bersamamu. Tak mudah jujur untuk ungkapkan agar kau mengerti yang ku rasakan. Tak sulit seharusnya aku tunjukkan dari itu. Ini bukan sekedar